warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya sedang berada di rumah makan Raos Eco Wijing Batang ya. Ini merupakan hari terakhir dari libur panjang dan besok hari Senin orang-orang yang ada di perantauan sudah mulai beraktivitas seperti hari-hari biasa lagi. Oke, kita akan lihat seperti apa keramaian di rumah makan Raos Eco ini. Saya dari tadi di jalan sudah bertemu dengan beberapa unit armada dari STJ. Wah, kecolongan saya kurang gasik ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, yuk bantu like, komen, subscribe channel Reviewer Firdaus agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Oke, seperti keseruannya, let's go. Harusnya tadi rame banget ya teman ya. Aku kesiangan karena anakku lagi rewel. Rehan rewel. Wah, culen teman. Wih, culen sama siapa itu? Yang jelas bukan Bafika, tadi aku ketemu Bafika di jalan kok. Loh, aku tadi ketemu loh, di jalan loh. Mas. Itu kan lewat atau gimana sih? Hehe. Nanti tak coba tanya. Kali ini saya bersama Api PMH ya teman ya. Teman saya juga nih dari Kendal. Culen merapatkan barisan. Ramai banget ya teman. Yuk, jangan lupa bantu support, like, comment, subscribe ya teman, agar kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Osea nih masuk. Segerip pol warnanya ya. Persiapan merapatkan barisan Osea. Siap 082, mantep. Cuacane enak epol ya teman, mendung-mendung anget, sembriwing. Pastikan kalian sudah ketik tombol subscribe yang di bawah sebelah kanan ya teman ya, agar kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Masih banyak video saya selanjutnya. Wah, ada Ridley merapat nih teman. Sarin. Ada Fares 054. Balu, persiapan angkat jangkar nih teman. Balu persiapan angkat jangkar. Ada yang masuk lagi nih STJ. Angamara. Selamat jalan Balu, semoga selamat sampai tujuan. Oke, persiapan merapatkan barisan di rumah makan Raos Eco. Masih nyari selah ya. Meh taruh di mana? Oh, mundur ternyata. Mauro.
ada lagi gairai. Tambah terus pokoknya teman. Karena untuk servis makan angkatan pagi sekarang masuk rumah makan Raos Eco semua ya untuk Sudiro. Banua masuk nih teman. Wah, ada Mojovski juga tuh. Sampai ke sana ya parkirnya ya teman. Full nih. Oh, muter. Ya, muter. Karena yang sebelah sana itu jalannya kurang rata. Manis yo, oren. Yuk, Schuler take off teman-teman. Persiapan angkat jangkar 087. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Culen teman, separate call. Ini suspensinya diturunin. Kalau posisi seperti ini itu berarti suspensinya lagi diturunin. Untuk mempermudah penumpang untuk keluar masuk bus. Ruang kontrol ya teman ya. Penumpangnya full. Yuk kembali untuk melanjutkan perjalanan STJ Dom 083 Bos KC. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya. Culen persiapan untuk berangkat. Tuh manianya culen banyak banget ya teman. Bro ganteng culen. Hati-hati bosku, bisa kece banget. Ciamik pokoknya. Yuk kembali masuk. Kamchatka. Antara 050. Ketemu Om Acim lagi nih. Udah lama gak ketemu. Kalian yang mau tahu video saya sama Om Acim dulu, bisa lihat di kolom deskripsi ya. Yang waktu hunting di STJ di rumah makan Raos Eco. Ini armada La Suprema terkece menurut saya. Terus ya angkat jangkar nih teman.
Dari tadi penumpangnya belum full, ada yang ketinggalan. Akhirnya udah lengkap nih. Bom Hansip, kata-kata lagi Bom. Belum siap kata-katanya. Aku siap weh. Lois, Lois man. Facebooknya tak ada, tak dikonfirmasi kok. Jadi permana ya? Eh? Jadi permana? Biar aku? Ujari Om Aci. Oh, tapi kan gak pengen ingat, tapi kan tolak. Tolak Facebooknya itu kan gali. Akhirnya ketemu lagi ya teman. Om Aci. Terus mas, lagi dulu wawancara Rik ya. Oh, rau. Aman kaki. Marah manda. Aku sing berjuang, wong liya sing bersaya. Mantap. Mantap, masih. Hati-hati, Om. Ternyata Elbrus nih teman. Tut. Iya. Ganti nickname nih, bakalan nih. Hampir semua armada full ya. Seatnya diisi full. Oke. Fares 054 angkat jangkar teman, melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan. Oke, hati-hati Om. Balbua masuk nih teman. Wih, kecenya kok aduh tripote. Sankara angkat jangkar nih teman. Siap Pip. Ya, terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton video ini hingga akhir. Nanti kali ini saya akhiri karena saya akan melanjutkan bekerja. Sudah waktunya untuk kerja. Yang penting hobi tetap jalan, tapi pekerjaan harus jalan karena itu tanggungan keluarga.